Kemudian lepas Allah menjadikan pendengaran dan penglihatan, wal afidah. Dan apa dia afidah? Afidah ni jamaah plural. Kalau satu apa dia? Kalau banyak afidah, kalau satu? Orang Melayu suka buat nama anak dia ni. Kalau satu dia buat nama anak dia apa dia? Fuad. Ada orang nama Fuad? Ada, ramai kan? Fuad tu satu, kalau banyak afidah, hati. Apa beza Fuad dengan Qalbun? Sama. Bahkan ulama kata tiga perkataan ni sama. Aklun, Fuad dan Qalbun, sama. Tiga-tiga ni, Aklun, Fuad dan Qalbun, di mana tempat dia? Di kepala ke di dada? Di mana? Dada. Akal di dada. Akal di dada. Betul? Cuba buat operasi, tengok dekat mana. The aklun, Fuad, satu lagi qalbun. Dalam Al-Quran semua ni Tuhan guna. Kadang-kadang Tuhan guna kulub, kadang-kadang Tuhan guna aklun ataupun ukul. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan tiga-tiga ni Allah sebut fis sudur, di dada. Akal di dada, benda yang sama ni, aklun, fa'ad dan qalbun di dada. Boleh? Habis yang kat ni apa dia? Yang kat sini apa dia? Otak. Beza tak otak dengan akal? Beza? Beza ke? Udang ada otak tak? Ada otak udang. Kambing ada otak tak? Ada, tapi tak ada akal. Iqra' kitab Allah tarqa jinanahu wa tanallah.